Halo, selamat datang di Vini Motaro Channel. Apa kabar semua? Semoga sehat, bahagia, dan sukses. Semoga juga dimudahkan segala sisi hidupmu apabila kalian berada dalam kesulitan. Kita akan buka mengenai pesan semesta khusus untuk Oktober untuk kalian semua ya. Untuk fun Oktobermu, sama seperti judul yang aku buat khusus buat zodiak ya. Coba cekidot aja di YouTube aku ya, untuk semua zodiak loh. Oke. Tentang suatu berserah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ya. I surrender to a power greater than me. Yes, setelah kamu berusaha, setelah kamu melakukan apa yang kamu bisa, berdoa juga, tinggal pasrah. Surrender kepada Sang Punya Kehidupan. Satu lagi, in every moment the universe is conspiring to bring me toward right minded thinking and the energy of love. Oke, berarti nyambung sama ini. Ketika kalian berserah ya, artinya Tuhan akan ngebawa kamu kemana seharusnya kamu berada. Pastinya mendekati misi jiwa, mendekati bahagia dan cintamu ya. Karena ini ternyata tentang cinta, pasti cintanya lebih global sih. Coba aku buka ya, pesan khusus untuk area cinta ya. Oke, sebelah. You cannot please everyone. Artinya di sini ya, cinta itu juga buat diri sendiri dan menjadi diri sendiri. Kamu nggak bisa membuat semua orang happy, membuat orang maunya kamu seperti apa, nggak bisa. Just be yourself ya. Oke, satu lagi, be a natural beauty. Jadi seseorang yang benar-benar jadi diri sendiri, nggak usah dilebih-lebihin, nggak usah juga dikurang-kurangin. Just be you ya, karena semuanya berharga. Kamu berharga. Kamu berharga karena kamu menjaga dirimu, mengapresiasi dirimu. Ada self love juga di sana. Itu adalah suatu energi bagus untuk biar kamu positif ya, karena hal-hal positif akan datang kepadamu ketika kamu positif. Rezeki positif, finansial positif, cinta juga positif, teman-teman sejiwa, teman-teman sefrekuensi, keluarga jiwa juga itu energi positif. Makasih banyak, kasih aku love, kasih kejempol. Bye.